Halo guys, ketemu lagi barengan Garasi 77 Channel. Dan kali ini di tanggal 1 Januari 2020, Happy New Year to you all guys, to all the subscribers of Garasi 77 Channel. Semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih baik dibanding tahun yang lalu ya. Oke, kita akan ngebahas Hot Wheels Hotbox Twin Pack. Sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, share, and comment nanti videonya ya guys. Oke, let's check it out. Oke, Hot Wheels Twin Pack Hotbox ini sebenarnya tempat untuk naruh mobil-mobil yang udah kita lus gitu ya. Yang kayak di situ, untuk ditaruh di sini supaya lebih rapi dan mungkin kalau yang suka track ya. Nah, mungkin akan dibawa ke sini nih persenjataan mobil-mobil tracknya gitu ya. Terus gue dapat kemarin di Kit Station dan harganya itu di sini tertera 139.000 ya, 139.000. Dan dia sudah dapat 2 combine case tuh. Ya, ini dia nih. Dia bisa nyimpan sebanyak 30 mobil. Ya, 30 cars, skalanya 164 semua ya, dan ini warna-warnanya. Tapi kenapa gua ambil ini sebenarnya karena karena ada mobil ininya sini, walaupun bukan yang apa treasure hunt yang ban karet ya, cuman lumayan lah karena gua juga belum punya gitu. Dan nggak tahu kenapa gua nggak pernah nemu di gantungan ini, di Indomaret, di Alfamart gua nggak pernah nemu ya, mungkin emang nggak rezeki aja guenya ya. Terus dia sini bilangnya ada satu mystery car included inside. Nah, mudah-mudahan aja ngarepnya si ban karet gitu ya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung buka aja ya. Ini mungkin kotaknya seperti biasa kayak gini lah ya. Lalu kita buka, kita lihat gimana isi dalamnya. Jadi ada dua nih isinya. Sepertinya harus juga semua saudara-saudara. Biar semuanya kebuka dan ini sudah kita buka. Oke, ini boxnya kita ini dulu. Nah ini, lu mau ngebahas ininya dulu nih ya. Ini sayangnya ini di lem ya. Si kartnya ini dilem nih blisternya, jadi pasti mau nggak mau ketika kita buka ini akan rusak ininya, tampak depannya ini pasti akan rusak. Jadi mau nggak mau ini emang harus dilus mungkin, atau ya mau nggak mau ini bukan untuk blisteran lah istilahnya kalau dapet kayak gini, gitu ya. Oke, so mungkin nggak tahu, gue mau coba pakai aseton karena ini kayaknya lemnya ini lumayan kencang banget nih tuh. Aseton pun kayaknya juga akan berat untuk bisa nih, lemnya tuh kayak lem tuh. Jadi kayaknya pasti kalau lo krak gitu ya, cabut pasti akan robek banget sih. Anyway, nanti coba gua kalim gimana nanti supaya mudah-mudahan masih bisa diselamatkan. Oke, kita buka ini dan coba kita lihat isinya. Gua dapat apa di sini? Katanya sih ada one mystery car, cuman di sini nggak ada kelihatan one mystery car-nya ya. Ada nih. Wow, tapi udah ditekuk juga guys. Sadis. Ternyata sudah ditekuk juga. Oh my god. Sangat menyedihkan. Sangat-sangat menyedihkan. Bagi para kolektor. Untungnya mobilnya bukan mobil yang treasure hunt atau apa ya. Jadi ini Max Speeder. Ini kayaknya ini mobil ya sering lo lihat lah. Dan kayaknya buat katanya sih Legend of Speed. Gak tau apakah bisa lebih oke gitu untuk di tracknya. Ini dia. Ya jadi kalau lo beli yang Twin Pack memang pasti akan dapet si box ini ya. Dan box ini sebenarnya bisa di 30 cars. Jadi bisa 2. Ya disini ada 1, 2, 3, 4, 5 kali 3, 15. Ini 15 juga, jadi semuanya 20. Dan bisa kita taruh seperti ini. Ini majoret ya.
Majorette bisa, Hot Wheels bisa. Jadi lebih harus jadi lebih awet aja ya, lebih awet. Dan mungkin kalau mau naruh ininya juga bisa di sini mungkin, supaya untuk nyimpen atau gimana ya, terus ini. Cuman intinya ini adalah boxnya, dan ini adalah, jadi kita dapat 3 car ya. 3 car plus 15 box ya. Ini juga untung-untungan, katanya sih pernah gue lihat ada yang dapat treasure hunt, cuman nggak tahu sih itu kemungkinannya juga agak rare mungkin. Tapi kalau saran gue, kalau misalkan lo ke mall-mall yang gede gitu ya, dan ngelihat ada twin pack kayak gini, better lo cek aja mobilnya, liatin satu-satu gitu ya. Jadi kayak lihat ada yang bagus apa enggak. Kalau emang bagus dan emang pengen dilus, ya mau nggak mau diambil aja gitu. Oke, gitu aja guys, review Hot Wheels twin pack hot boxnya. Berguna buat yang teman-teman yang pada mau ngelus ya, dan mau nyimpen koleksinya dan segala macam, apalagi untuk yang trek-trekan, jadi bawa kayak gini aja gitu, langsung ke tempat trek. Simpel kan, dan ini juga nggak sih ya, emang agak-agak takut ya kalau geretak-geretak gitu ya, cuman lebih simpel dan nggak kemana-mana dan nggak hilang-hilangan sih itu. Oke, sip, gitu aja guys. Jangan lupa seperti biasa like, subscribe, and share videonya. Selamat tahun baru sekali lagi. Semoga next videonya di Garasi 77 Channel akan lebih banyak manfaatnya buat teman-teman semua. Dan sekali lagi, Happy New Year and see you on the next video. Peace out.